Hai guys, bertemu kembali dengan kami Radio Movie. Kali ini kami akan menceritakan alur runut dan detail film Koma yang dirilis tahun 2019. Film Koma ini adalah film menarik dan sangat keren dari Rusia, berisi ide seorang ilmuwan yang berniat membuat dunia yang lebih menarik dalam dunia koma. Sehingga semua pasien koma dan pecundang di dunia nyata yang ingin dibuat koma dapat menikmati keindahan hidup dalam dunia koma. Film yang mengingatkan Radio Movie pada film Matrix, di mana ada dunia fantasi ciptaan pemrograman komputer yang menghubungkan dunia manusia dan dunia mesin. Film ini memiliki alur yang sedikit rumit karena banyak menyisipkan bahasa-bahasa filosofis di dalamnya. Sangat layak ditonton bagi penggemar film action dengan bumbu fantasi. Film ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Victor yang berprofesi sebagai arsitek, terbangun dari tidurnya dan menghadapi dunia yang aneh. Sebuah dunia yang jumpalitan sambung menyambung dengan berbagai kota di dunia berbentuk gravitasi yang tampak kacau dan manusia lainnya tidak tampak utuh bentuknya. Tiba-tiba ada makhluk pencabut nyawa sejenis Reapers yang akan menyerang Victor dan dia diselamatkan oleh 3 orang asing. Mereka berempat melompat dari satu dataran ke dataran lain yang tidak beraturan bentuknya, tetapi memiliki gravitasi masing-masing. Phantom sempat terluka tangannya karena serangan Reapers, namun dia berhasil menembaknya dengan shotgun. Namun Reapers terus mengejar mereka sehingga salah satu rekan timnya, yaitu Pilot, mengorbankan dirinya dengan membuka whistle yang telah dirangkai dengan peledak. Reapers tidak mati karena ledakan tersebut, tubuhnya hanya memencar dan akhirnya menyatu kembali. Victor bertanya kepada Fly apa yang terjadi kepadanya, dan Fly menjelaskan bahwa Victor sedang dalam fase koma. Di dalam dunia koma ini, Victor tidak mengingat namanya, maka dia punya panggilan sebagai arsitek nantinya. Fly dan Phantom adalah jiwa dari orang yang sedang koma lebih dahulu daripada Victor. Fly menjelaskan semua ingatan orang yang sedang mengalami koma terhubung seperti jaringan syaraf otak, sehingga membentuk dunia yang abstrak tersebut. Semua orang yang koma datang ke tempat yang sama. Mereka membawa Victor menuju ke suatu tempat seperti bekas pabrik. Phantom dan Fly ini adalah tim yang memburu orang yang baru saja koma agar selamat dari kejaran makhluk pencabut nyawa berbentuk Reapers dan dikumpulkan bersama kelompok jiwa manusia koma lainnya. Mereka masuk ke sebuah bus rongsokan sebagai pintu masuk ke tempat tinggal mereka. Banyak yang kecewa dan menyayangkan kematian Pilot demi menyelamatkan Victor, namun sang pemimpin yaitu Yan meyakinkan bahwa hal itu setimpal. Dia yakin Victor memiliki keahlian khusus. Yan adalah orang yang paling lama koma di antara mereka. Victor yang tertidur dalam komanya sedang bermimpi kilasan kejadian tentang bagaimana dia menjadi koma, yaitu akibat suatu kejadian dalam ruangan kemudian berakhir dengan kecelakaan. Ketika Victor mendatangi sobekan mimpi di depannya, tiba-tiba datang Phantom memperingatkan dirinya agar jangan sampai masuk ke dalam area mimpi tersebut. Phantom mengancam Victor agar jangan terlalu dekat dengan Fly, padahal Fly merasa tidak memiliki hubungan yang spesial dengan Phantom. Victor sedang menjalani serangkaian tes untuk mengetahui skill apa yang dimilikinya di dalam dunia koma. Percobaan pertama, Victor ditembak dengan meriam mini dengan amunisi kaleng kosong, tapi dia tidak mampu menangkapnya seperti Phantom. Percobaan kedua, Victor dihadapkan dengan robot dari rongsokan, namun dia juga tidak mampu menghadapinya. Victor ternyata tidak memiliki keahlian bertarung. Pada suatu malam, Reapers memantau markas mereka dari kejauhan, namun Reapers tidak tahu jalan masuk ke sana. Mereka meledakkan jarak terdekat yang mungkin dicapai Reapers dengan lompatan. Victor kembali bermimpi penggalan-penggalan kejadian sebelum koma, sepertinya kecelakaan terjadi akibat dia berusaha meloloskan diri dari kejaran. Sobekan mimpi dan mobil yang terbalik itu ada di dalam kamar Victor, membuat Victor selalu penasaran. Yan memberitahu Victor bahwa sehari di realitas adalah beberapa bulan dalam dunia koma.
Yan mengatakan mungkin Phantom benar bahwa dunia di luar markas bisa memicu keluarnya Skill. Yan akhirnya menyuruh Phantom untuk membawa Victor dalam misi keluar markas dengan tujuan untuk mencari amunisi dan peledak. Tim yang berangkat sebanyak 7 orang. Dalam perjalanan, astronomer menjelaskan kepada Victor bahwa dunia koma terbuat dari potongan-potongan memori, tetapi mereka lupa akan realitas dan tidak memiliki ingatan tentang siapa mereka. Tetapi mimpi dalam dunia koma adalah penggalan-penggalan ingatan dari realitas ketika sadar. Gimana guys, bisa dipahami kan? Victor bertanya apakah akan selamat dari koma bila masuk ke dunia mimpi kepada astronomer. Namun Phantom memberitahu pesan Yan bahwa siapapun yang mencoba masuk ke area mimpi akan mati. Saat sedang berdebat, ada Reapers mengincar mereka di kejauhan. Astronomer menghitung bahwa jarak Reapers itu 2 hari dengan memutar. Victor bertanya kenapa ada Reapers dalam dunia koma. Astronomer menjelaskan bahwa itu adalah diri mereka sendiri yang secara teknis telah mati otaknya, namun masih bertahan karena bantuan mesin penyokong hidup. Mereka menuju ke sebuah bekas pabrik lainnya, yaitu suatu pabrik campuran yang terbentuk karena banyak ingatan orang koma yang terangkai. Kabel mengingat hanggar dari masa realitas. Phantom yang tidak sabar untuk mengendap-endap malah melemparkan granat ke arah para penjaga. Kemudian terjadi adu tembak antar mereka dengan posisi saling menembak ke arah atas. Astronomer yang tertembak menyuruh tank melemparkan granat. Namun hampir saja granat tersebut tidak menyeberang ke gravitasi daratan musuhnya. Tank mengcover Phantom dengan menembak ke arah mobil yang akan pergi. Phantom berhasil naik dan menghabisi para penjaga. Tank tertembak dan astronomer meminta Spirit untuk mengecoh penjaga. Fly yang mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan segera mengobati Tank. Setelah semua penjaga kalah, astronomer memprotes atas sikap gegabah Phantom, namun justru dia diancam oleh Phantom. Gnome berhasil membuka pintu hanggar, tapi mereka justru masuk ke galangan kapal selam. Setelah masuk galangan kapal selam, si Kabel justru tidak ingat lagi di dalamnya. Kemudian Phantom menyuruh Kabel untuk melucuti peledak di torpedo kapal selam. Tiba-tiba Spirit merasakan kehadiran Reapers, padahal melucuti torpedo belum selesai. Gnome melihat kedatangan 3 Reapers, mereka semua panik. Mereka semua diperintahkan kabur oleh Phantom, tapi Kabel bersikeras menyelesaikan pekerjaannya. Phantom meminta Gnome untuk memegang rantai derek, tapi karena yang lain tidak tega meninggalkan Kabel dan Gnome, yang lain akhirnya tetap membantu memegang rantai derek. Disinilah Victor berusaha keras mengeluarkan kemampuan arsiteknya, yaitu menciptakan struktur. Selanjutnya kita panggil Victor sebagai arsitek saja karena skillnya sudah keluar seutuhnya. Phantom berusaha menembak arsitek karena kesal sudah melawan perintahnya, namun dihalangi Spirit. Peluru Phantom nyasar kena derek sehingga torpedo terjatuh. Beruntung arsitek berhasil menciptakan struktur seluncuran besi sehingga torpedo tidak jatuh ke bawah. Malamnya mereka bersantai di api unggun sambil membahas kejadian di galangan kapal selam. Yan mengusulkan suatu ide bagaimana jika mereka menggunakan kemampuan arsitek untuk menciptakan tempat tinggal baru, yaitu pulau yang bebas dari jangkauan Reapers. Suatu tempat yang diciptakan dari imajinasi dan bukan dari ingatan. Yan mengajak mereka untuk pergi malam itu juga, tapi Phantom mengusulkan perencanaan dan persiapan dahulu. Astronomer ragu apabila mereka pergi dalam jumlah besar, sedangkan mereka belum memiliki rute yang aman dari Reapers.
Yan benar-benar mendesak agar hal itu dilakukan segera karena persediaan peledak sudah menipis. Dan cepat atau lambat Reapers akan melihat jalan keluar masuk mereka lewat bus rongsokan. Yan memerintahkan untuk pergi keesokan harinya. Astronomer diperintahkan untuk memimpin regu esok karena Phantom ceroboh dan memancing Reapers. Phantom pun protes keras kepada Yan. Arsitek berlatih keras untuk menciptakan struktur, namun nampaknya kesulitan. Fly mempertanyakan arsitek kalau dia kesulitan, mengapa mengiyakan untuk membangun pulau bagi mereka. Kemudian mereka menemukan caranya adalah bahwa arsitek harus membuat cetak biru dan membayangkan secara 3 dimensi. Fly penasaran dengan kamar arsitek yang penuh dengan ingatan. Dia ingin melihat ke sana karena kamarnya hanya memiliki sedikit ingatan. Di kamar arsitek, Fly mengaku dia hanya punya sedikit ingatan bahwa dia tidak bisa bersama dengan orang yang diinginkannya. Phantom yang melihat romantisme Fly dan arsitek pun terbakar api cemburu. Rombongan pun keluar dari markas mereka. Di tengah perjalanan, Spirit merasakan kehadiran Reapers. Astronomer meminta saran dari Phantom apa yang harus dilakukan, karena Yan mengatakan tidak cukup waktu untuk kembali ke markas lama. Phantom menyarankan jalur baru dan berpencar untuk melakukan pengintaian, kemudian bertemu lagi di titik mereka berdiri sekarang. Kemudian mereka berpencar, arsitek menemukan memori pesawat seperti yang dikatakan astronomer. Arsitek ternyata dibuntuti oleh Reapers, beruntung dia diselamatkan oleh tank yang dikirim oleh Yan. Ternyata di balik baju arsitek ditaruh whistle yang diaktifkan oleh Phantom, yang terbakar api cemburu. Whistle ini memancing banyak Reapers berdatangan. Fly tahu bahwa itu perbuatan Phantom, jebakan untuk membunuh arsitek gagal. Phantom ditembak Yan tapi tidak mati. Gnome, Kabel, dan beberapa warga lainnya akhirnya tewas di mangsa Reapers. Phantom yang merasa menyesal dengan perbuatannya menyalakan whistle untuk memancing Reapers. Tapi anehnya Reapers meninggalkan Phantom seperti tidak tertarik terhadap jiwa Phantom. Kelompok lainnya berlari menuju bus untuk kembali ke markas, ternyata sudah banyak Reapers mengepung mereka. Mereka berlari ke arah rumah kosong, tiba-tiba ada kilatan cahaya di mana terbuka sobekan realita di mata arsitek. Arsitek sadar dari komanya. Ingatannya kembali ketika saat kejadian sebelum kecelakaan, ternyata wanita yang bersamanya adalah Fly dalam dunia koma. Dalam ingatannya, arsitek ada di suatu rumah sakit milik sekte tertentu. Ternyata Yan adalah pemimpin sekte tersebut dalam dunia nyata. Di rumah sakit sekte Yan tersebut ada banyak orang yang sengaja dibuat koma. Yang berencana membangun dunia yang lebih baik dalam situasi koma tersebut, yang menurutnya lebih baik daripada realitas. Yan menawarkan arsitek untuk masuk ke dunia koma. Arsitek menolak sambil mengancam dengan taser gun. Pada saat melarikan diri, justru Fly dan arsitek mengalami kecelakaan. Arsitek dan Fly sengaja dibuat koma oleh sekte milik Yan. Yan memberitahu bahwa Fly dibuat koma lebih dahulu daripada arsitek. Yan dan sekelompok ilmuwan lainnya sengaja menciptakan sekte spiritual untuk membiayai proyeknya. Yan memilih arsitek karena memiliki otak yang bisa bertahan dalam koma dan juga seorang arsitek untuk membangun dunia baru dalam koma. Orang yang benar-benar koma dapat memiliki harapan untuk bertahan hidup karena kebahagiaan di dunia koma. Phantom ternyata juga ada di rumah sakit tersebut. Kaki Phantom ternyata buntu, tapi dia jagoan di dunia koma, sehingga Phantom tidak ingin hidup di dunia realitas. Phantom memiliki kesadaran realitas di dunia koma, itu sebabnya dia ditembak Yan sebelum membeberkan bahwa Yan yang membawa mereka ke dunia koma. Itu sebabnya Reapers tidak berniat menyerang Phantom di dunia koma, sebab Reapers sudah menguasai Phantom, karena sebagian jaringan otak Phantom sudah mati atau disebut nekrosis. Para sekte Yan tidak tahu akan dibuat koma, tapi Yan beranggapan yang dilakukannya adalah baik. Yan memaksa arsitek untuk kembali ke dunia koma, tapi arsitek menolak. Yan mengatakan seseorang yang telah disentuh oleh Reapers maka jaringan otaknya akan mati atau nekrosis. Yan ingin arsitek menyelesaikan tugasnya membangun pulau dan kota di dunia koma. Demi menyelamatkan Fly dari nekrosis otak akibat serangan Reapers, arsitek setuju untuk masuk kembali ke dunia koma.
arsitek kembali terbangun di apartemennya dalam dunia koma. Teman-teman arsitek terjebak dengan granat yang sudah sisa satu. Arsitek mendatangi teman-temannya dengan menciptakan struktur jembatan bergerak. Pada saat arsitek akan memberitahu kejadian sebenarnya, tiba-tiba Yan datang untuk menghentikannya. Arsitek terpaksa mengikuti keinginan Yan untuk membuat pulau dan kota. Ketika arsitek menagih janjian untuk membuat mereka sadar dan pergi, Yan menceritakan latar belakang mereka semua di dunia nyata. Spirit adalah pasien kejiwaan yang sering berhalusinasi dan kehilangan anak satu-satunya. Tang adalah seorang pemabuk yang menyebabkan keluarganya meninggal dalam kecelakaan dan hampir menembak tetangganya. Astronomer di kehidupan nyata adalah penderita autis. Orang tuanya sudah renta dan bila meninggal tidak ada orang yang akan mengurusnya. Arsitek adalah seorang pecundang di dunia nyata. Ide dan imajinasi strukturnya nyeleneh dan jauh melampaui zamannya sehingga tidak bisa diterima pasar. Fly ternyata juga akan meninggalkan arsitek di dunia nyata karena tidak mendapatkan pendapatan dari proyek-proyeknya. Astronomer Spirit dan Tank memutuskan tinggal di dunia koma, tapi Yan memutuskan membunuh mereka semua. Alasannya karena mereka tahu proses penciptaan pulau dan kota tersebut, dan mereka pun sudah diberitahu bahwa mereka sebenarnya berada di dunia koma. Yan khawatir bahwa mereka suatu saat akan membocorkan rahasia penciptaan dan penciptanya tersebut. Tang yang pertama dibunuh, oksigennya dihentikan pada rumah sakit di dunia nyata. Secara cepat otaknya mati karena kekurangan oksigen. Kemudian menyusul Spirit yang dicabut selang oksigennya dan tewas di dunia koma. Arsitek berkata mereka harus segera terbangun dari koma. Mereka teringat perkataan Yan bahwa mimpi di dunia koma adalah berbahaya. Tapi arsitek percaya bahwa itu adalah pintu belakang atau backdoor untuk masuk dunia koma. Arsitek, astronomer, dan Fly segera lari menuju markas awal mereka dengan jalan masuk bus rongsokan. Ternyata markas awal mereka sudah dikuasai Reapers. Mereka berhasil menyibukkan Reapers dengan robot rongsok. Arsitek, Fly, dan astronomer mencoba masuk ke sobekan dunia mimpi di kamar arsitek. Sebenarnya itu adalah penggalan dari realitas di mana ingatan terakhir yang paling kuat, tapi tetap berada dalam mimpi ketika dalam dunia koma. Mereka menuju markas sekte yang tersebut di dunia mimpi. Ternyata bentuk di dalam ruangannya sangat berbeda dengan realitas. Arsitek kebingungan dan astronomer menyarankan untuk konsentrasi ingatan terhadap detail yang paling kuat. Astronomer akhirnya tewas. Arsitek dan Yan pun terlibat adu kekuatan. Fly juga tewas dalam dunia mimpi. Tiba-tiba arsitek terbangun dari koma dan segera mencabut alat bantu nafasnya. Dia pun mencabut alat bantu nafas milik Fly. Ternyata Fly masih sempat terselamatkan di dunia nyata. Anak buah Yan datang, mereka kaget melihat arsitek dan Fly sudah bangun. Mereka melihat di monitor otak Yan sudah menghitam karena nekrosis akibat disambar Reapers. Arsitek dan Fly pun pergi dari rumah sakit itu. Tampak scene penutup arsitek mengerjakan proyek gambar bangunan sesuai dengan zamannya dan menarik secara komersil.
Keambiguan muncul lagi. Arsitek ternyata mendapat surat dari sekte tersebut dan dia menampakkan kegalauannya lagi. Dia menyimpan surat itu dalam laci terkunci. Terima kasih sudah menonton.